Tim konservasi penyuka P3ALH Air Hitam, muko-muko memindahkan atau menyelamatkan sebanyak 117 butir telur penyu belimbing. Telur penyu belimbing di bibir pantai Air Hitam, sebanyak 117 butir, sudah kami selamatkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19 Ayat 1 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Penyu belimbing merupakan salah satu spesies yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pas ngambil kawan, masalahnya jarak patroli kita masih 12 kilo. Pemindahan telur penyu untuk tujuan penyelamatan. Penyu belimbing itu bertelur sekitar 20 meter dari bibir pantai wilayah Air Hitam, dan jika tidak dipindahkan maka dikhawatirkan akan dimangsa oleh predator. Artinya, pemindahan telur penyu belimbing itu untuk menghindari kepunahan.